saya habis kecelakaan Pak kemarin sama Adit boncengan. Wah, 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 kamu ini memang hebat. Selamat. Selamat ya. Loh, kamu kenapa, Van? Saya habis kecelakaan, Pak, kemarin sama Adit boncengan. Wah, 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 kamu ini memang hebat. Saya salut sama kamu, meskipun kamu cacat, tapi kamu mau datang untuk diwisuda, ya? Pak, saya sih nggak seberapa hebat, Pak, dibandingin yang saya boncengin, si Adit. Kenapa dia? Waduh! Adit, saya benar-benar salut. Itu jangan ke atas, tapi ke depan. Aduh, Ervan, di mana-mana itu lempar topi wisuda itu ke atas, bukan ke depan. Ah, udah. Ulang. Nah, apa sih ulang? Masalahnya Kia, kita lagi serang sama mereka tuh. Waduh. Panas banget sih ini ruangan. Untung aja gue bawa kipas. Tapi kipas lo bikin pegel tangan lo kan, lihat nih punya gue. Kipas praktis seger tanpa pegel, seger. Lo berdua berisik. Ada lagi yang lebih seger daripada kalian berdua. Mana? Lihat aja sendiri tuh. Waduh! Seger banget ya, Mbak. Ngapain sih? Kelas, Bu. Kamu kasih tahu ya sama Eja. Suruh kerja yang benar, suruh hati-hati. Bu, Eja itu udah hati-hati. Kalau cuma soal kena percikan-percikan api doang mah dia udah biasa, Bu. Farhat, kalau masalah kena percikan api sih saya udah tahu ya. Tapi masalahnya dia itu ada di mana? Tuh. Waduh, Bu. Kenapa dikandangin, Bu? Eja. Lagi di mana sih kamu? Ya, kandangin. Kayak peliharaan adiknya cewek gue dong. Apa? Lihat aja.